Di tengah padang pasir Iran yang luas dan sunyi, sebuah kendaraan peluncur bergerak perlahan. Bentuknya seperti truk biasa, tapi di dalamnya tersembunyi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar logam dan kabel. Sebuah pesan, sebuah simbol, sebuah alat tekanan geopolitik yang tak membutuhkan suara. Namanya sejil. Dalam bahasa Persia, sejil berarti batu terbakar. Nama ini bukan sekadar puitis, ia adalah penggambaran dari daya hancur dan juga determinasi. Rudal ini adalah buah dari dekade panjang isolasi, embargo, dan tekanan internasional. Namun justru, dari keterbatasan itu, Iran memutar arah, mengembangkan kekuatan strategis berbahan bakar semangat kemandirian. Tapi, apa sebenarnya rudal sejil itu? Dan mengapa dunia memperhatikannya dengan begitu waspada? Sejil adalah rudal balistik jarak menengah atau MRBM dengan jangkauan sekitar 2.000 hingga 2.500 km. Itu artinya ia bisa menjangkau seluruh Israel, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah, bahkan sebagian dari Eropa Tenggara dan Asia Tengah. Tapi, jangkauan bukan satu-satunya hal yang membuatnya penting. Berbeda dari pendahulunya seperti Shahab 3, yang menggunakan bahan bakar cair dan memerlukan waktu persiapan lama sebelum peluncuran, sejil menggunakan bahan bakar padat 2 tahap. Itu berarti, waktu persiapan peluncurannya bisa dipangkas drastis, dari hitungan jam menjadi hanya menit. Dan inilah yang membuatnya jauh lebih berbahaya, bukan karena jumlahnya, tetapi karena kemungkinan besar kita tak akan tahu kapan dan dari mana ia diluncurkan. Rudal berbahan bakar padat memiliki karakteristik khusus, lebih ringan, lebih tahan lama, dan lebih mobile. Ia bisa dibawa dengan truk peluncur yang bergerak, disembunyikan di balik pegunungan, atau bahkan bawah tanah, dan kemudian diluncurkan dalam waktu yang sangat singkat. Sejil bukan sekadar senjata. Ia adalah alat tekanan diam-diam yang tak perlu dikeluarkan dari sarungnya untuk menimbulkan efek. Iran pertama kali menguji rudal ini pada tahun 2008, dinamakan Sejil 1. Setahun kemudian, versi yang lebih matang, Sejil 2, diluncurkan. Sejak saat itu, pengembangan dilanjutkan. Meskipun sebagian besar berlangsung di balik tirai sensor dan laporan rahasia. Beberapa analis bahkan berspekulasi bahwa Iran tengah mengembangkan varian baru, Sejil 3, dengan jangkauan yang bisa menembus lebih jauh dari Timur Tengah, mungkin mendekati 3.500 km. Apakah ini sekadar dugaan? Mungkin. Tapi sejarah menunjukkan bahwa setiap kali Iran bungkam, itu seringkali berarti sesuatu sedang dikembangkan. Pertanyaannya kemudian bergeser. Dari kemampuan teknis ke implikasi strategis, sejil memungkinkan Iran memiliki deterensi regional. Artinya, kemampuan untuk mencegah musuh menyerang, karena musuh tahu bahwa serangan itu akan dibalas, dan balasannya tidak akan datang dari pesawat, tapi dari langit. Rudal balistik seperti sejil bukan bagian dari serangan pertama, tapi mereka adalah bagian dari serangan balasan. Dalam istilah militer, ini disebut second strike capability. Jika Iran diserang, mereka masih punya waktu dan kemampuan
untuk membalas, cepat, presisi, dan dari tempat yang tak terduga. Tentu, banyak pihak bertanya, dari mana Iran mendapatkan kemampuan ini? Iran bersikeras bahwa sejil adalah hasil murni pengembangan dalam negeri. Namun, sebagian analis mengamati pola dan menemukan kemiripan desain dengan rudal-rudal seperti Topol M dari Rusia atau bahkan Pukuk Song dari Korea Utara. Ada kemungkinan bahwa pada awal 2000-an terjadi transfer teknologi informal dari para insinyur bekas Soviet atau jaringan ilmuwan rudal dari Asia Timur. Tapi seiring waktu, Iran tak lagi hanya meniru, mereka mulai membangun sendiri. Dan itu yang paling menakutkan, karena ketika sebuah negara mulai menguasai teknologi bahan bakar padat, mereka tidak hanya membuat satu jenis rudal, mereka membuat industri rudal. Hari ini sejil, besok bisa jadi sejil dengan manuver terminal, atau versi yang dilengkapi multiple re-entry vehicles, atau bahkan jika keputusan politik berubah dengan hulu ledak nuklir. Iran memang belum memiliki senjata nuklir, dan mereka terus menegaskan bahwa program nuklirnya bersifat damai. Namun, dunia tahu bahwa rudal sejil mampu membawanya. Secara teknis, platform ini sudah siap, yang belum hanyalah niat. Dalam diplomasi dunia, sebuah niat bisa berubah dalam satu malam. Di tengah gurun itu, truk peluncur kembali diam, sembunyi di balik pegunungan. Tidak meledak, tidak bergerak, tapi ia menunggu seperti pesan yang belum dikirim atau ancaman yang cukup kuat hanya dengan dikenal. Karena dalam politik global, kadang diam adalah bentuk kekuatan tertinggi.